Cara melaporkan nomor penipu di aplikasi GetContact agar direkognize sebagai high alert spam dan memberikan komentar tentang kronologi penipuannya. Pertama, kalian call atau telepon dulu nomor penipu tersebut untuk bisa dideteksi di aplikasi GetContact. Lalu masuk ke GetContact, lihat sendiri namanya tertera seperti apa. Ini cuma ada satu nama. Pertama kita kasih dia tag, lalu kita cek dulu ya di sini truth score-nya berapa. Tidak ada nama lain kecuali nama yang tadi. Sekarang kita kasih dia tag atau label ya. Karena kebetulan nomor tersebut terbukti melakukan penipuan dan sudah terbukti juga yang bersangkutan tidak mau melakukan scamming lah ya, dengan modus penipuan biaya pengiriman barang lewat bea cukai. Jadi yang ditipu adalah korbannya adalah orang yang tidak paham teknologi dan lain sebagainya. Merugikan ribuan dolar. Nah, kita report sekarang untuk spam, scam ya. Kemudian kita bisa just report, bisa atau block juga bisa. Baru kita kasih komen. Setelah kita kasih komen, nah ini nih halamannya juga. Di sini paragrafnya bisa besar, kita bisa komen. Nah, sekarang kita jelaskan di sini. Yang bersangkutan melakukan penipuan dengan modus penipuan berkedok mengirimkan paket ke orang atau hadiah. Lalu yang bersangkutan atau korbannya itu diwajibkan melakukan pembayaran di bea cukai dengan begitu banyak melibatkan orang dan modus dengan begitu banyak nomor dan mencuci otak yang si korban dengan mengirimkan video gambar hadiah tersebut dan meyakinkannya dengan berbagai macam alasan dengan beberapa orang kaki tangan. Nah, ini salah satu kaki tangan nomor handphone ini adalah salah satu orang yang terlibat di sindikat tersebut. Dan akhirnya berhasil mengkelabui korbannya. Jadi kita mau melaporkan nomor tersebut sebagai salah satu sindikat yang melakukan kejahatan. Jadi kita langsung masukin ke sini, nanti langsung komen, muncul profil kita yang melakukan komen atau Anda sebagai komentator dan muncul high spam activity. Saya sudah melaporkan nomor DUP ini, saya nggak ngerti orang tersebut namanya benar siapa. Oh, bahwa yang bersangkutan adalah salah satu sindikat penipu yang sudah melakukan penipuan ya. Lakukan hal ini untuk orang-orang yang melakukan penipuan. Terima kasih.